dan hasilnya seperti ini ya, agak sedikit membulat ya. Untuk sebelumnya buat mal seperti ini ya, untuk mal lubang handlenya agar bentuknya nanti bisa sama, dan juga sudah ditentukan ya untuk titik tengahnya di sini ya. Dan jangan lupa untuk malnya juga sudah dikasih tanda ya. Ini jadi kita tinggal letakkan saja seperti ini ya, dan nanti tinggal diperjelas dengan menggunakan pensil atau apa ya, atau tinggal dilukis sesuai dengan bulatan ini, barulah nanti dibor dan dikasih lubang. Dan nanti juga akan saya tambahkan untuk cara membuat bagian dalamnya, juga untuk merapikan handle-handlenya ya. Silahkan ya disimak saja untuk teman-teman, rekan-rekan penggemar audio sound system yang mungkin membutuhkan cara-cara ini. Untuk bagian dalam handle saya menggunakan papan seperti ini ya, yang saya sudah mal seperti ini, tinggal nanti bagian tengahnya ini nanti dipotong ya. Dan yang sudah jadi seperti ini ya, nanti tinggal ditempel saja. Tapi sebelumnya ini nanti dibersihkan dahulu ya. Sekarang tinggal merapikan untuk lubangnya ini ya. Dan untuk merapikannya agar sedikit membulat menggunakan profil ya, dan ini mata profilnya seperti ini ya modelnya ya, dan ini lahirnya sudah saya ganti untuk bawaan lahirnya kecil, jadi diganti yang agak besar yang bisa sedikit lebih dari mata pisau profilnya ya, seperti ini. Dan jangan lupa ya saat menggunakan profil ini harap berhati-hati ya, untuk tangan kita jaga ya, jangan terlalu dekat seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini ya, agak sedikit membulat ya. Tujuan dari lubang handle ini dibuat sedikit membulat adalah agar nyaman ya saat kita angkat, jari-jari kita tuh terasa lebih nyaman saat mengangkat box ini ya. Dan ini kita tinggal pasang saja untuk tempat handlenya atau dudukan handlenya, ini seperti ini ya, ini untuk bagian dalamnya. Ini untuk pemasangan seperti ini ya, ini dilepaskan dulu, jadi yang dipasang bagian ini dulu ya, biar hasilnya rapi. Jangan lupa ya, diberi lem lebih dahulu. Dan diratakan ya, untuk lemnya. Dan ini ya untuk jadinya seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman penggemar audio sound system yang sudah melihat video ini sampai akhir.